Salah satu pintu masuknya setan adalah terlalu kenyang. Dan sekarang fenomena penyakit masa kini ya, tidak lain tidak bukan penyebabnya juga gara-gara itu, terlalu banyak makan. Yang dimakan ya mungkin yang perempuan ahwat di sini ya. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu ketika istri saya sakit, ada seorang dokter penyakit dalam yang cerita ke saya. Dia cerita ke kami gitu kan, dok, kami banyak banget, saya banyak sekali menggagalkan jamaah haji, berangkat haji. Kenapa? Saya bilang gitu kan, karena banyak yang sudah gagal ginjal. Anda tahu, kan gak tahu di Jawa Barat, mungkin Jawa Barat ngantri haji 10 tahun, 15 tahun lah ya. Bayar sekarang, setiap hari makannya gak benar, tiba waktu berangkat, ternyata gagal ginjal, darah tinggi, kolesterol, selesai, wassalam. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak mencintai badan kita. Kita tidak banyak bersyukur dengan badan ini dan kita lupa bahwa kita nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kau diciptakan untuk apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kami ciptakan untuk sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Untuk bangun malam gitu, kalau Bapak Ibu mau coba gini. Malam-malam, ya kita kayak misalkan setelah sholat malam gitu ya. Cobalah maghrib atau isanya makan nasi goreng, nasi uduk gitu ya. Malamnya berat loh bangun. Betul enggak? Itu secara fisik. Tapi gini, yang kedua. Anda coba doa. Doa dalam kondisi perut yang kenyang. Kira-kira bisa enggak nangis? Berat, Bu, Pak. Maka dalam Islam memang sudah disampaikan, para ulama memang menyebutkan bahwa salah satu pintu masuknya setan kepada dalam tubuh manusia itu apa? Terlalu kenyang. Ya, salah satu pintu masuknya setan adalah terlalu kenyang. Dan sekarang fenomena penyakit masa kini ya, tidak lain tidak bukan penyebabnya juga gara-gara itu, terlalu banyak makan. Yang dimakan ya mungkin yang perempuan ahwat di sini ya, mereka mungkin tidak banyak makan karena mereka agak-agak was-was kalau gemuk gitu kan, meskipun habis nikah gemuk juga gitu loh. Biasanya sih. Saya baru tahu juga kalau di Saudi itu ternyata wanita-wanita, saya lihat kok wanita Saudi ini perempuan-perempuan di Saudi gitu kan, koknya gemuk-gemuk semua gitu. Jadi ternyata suatu aib di Saudi ya, kalau seandainya pasca menikah istrinya tuh kurus, karena kayak nggak dikasih makan sama suaminya gitu loh. Baru tahu saya itu. Ya, meskipun ya mungkin ada orang yang Bapak Ibu mungkin ada dari Anda gitu kan, ada suka wanita yang gemuk gitu kan, calon suami atau calon istri yang gemuk gitu kan. Tapi ada juga yang pengen langsing. Jadi jangan khawatir, Allah sudah menyiapkan kita tuh jodoh terbaik. Ada laki-laki yang suka dengan perempuan yang hidungnya tidak mancung. Ada, ya. Ada perempuan yang suka dengan laki-laki yang pendek. Ada. Kecenderungan-kecenderungan seperti itu memang sudah Allah siapkan. Jadi jangan khawatir, kita insya Allah sudah ada jodohnya. Ya, jangan khawatir. Ya, kalau sudah ada jodoh gimana? Ya bersyukurlah, biar ditambah lagi jodohnya. Kali. Gimana mau nikah lagi kalau sananya sholat malam aja gak bangun? Kok ngomong begitu sih? Gak usah lah. Ya, jadi salah satu pintu setan ya, pintu setan adalah terlalu banyaknya makan atau terlalu kenyang.